spesialis. Ya, dari luar. Dan biaya ini dibutuhkan untuk biaya anak-anak. Didi Mahmud menjelaskan bahwa satu hal yang disampaikan sebagai kritikan terkait dengan pembangunan di SMP Negeri 7. Salah satunya yaitu pembangunan kamar mandi, di mana pembangunannya terdapat dua ruangan untuk kamar mandi pria dan wanita. Namun yang menjadi ganjil yaitu pintu masuk yang tadinya hanya satu saja, sehingga terkesan bercampur menjadi satu ruangan. Sebaiknya apabila terdapat dua ruangan kamar mandi untuk pria dan wanita, maka pintu keluarnya juga harus dua pintu, sehingga terdapat pemisah antara kamar mandi pria dan kamar mandi wanita. Untuk sementara, salah satu solusinya yaitu kamar mandi atas untuk pria dan wanita berada di bawah. Komisi sendiri berharap untuk pembangunan tahap kedua di SMP Negeri 7 tidak lagi terjadi hal seperti ini. Dari pengalaman itu, maka nanti yang tahap dua, kita mohon tadi Dinas Perumahan tolong gambar yang tahap dua, gambar yang mau dilelang itu disampaikan ke kita dulu. Ya, satu hal tadi yang menjadi kritikan kita, kamar mandi ini satu ruangan ada dua, tapi pintunya cuma satu. Nah, ini kan bahaya, mana yang perempuan, mana yang laki-laki. Nah, sebaiknya kalau kamar mandinya itu dua papi, maka pintu keluarnya itu harus dua. Maka tadi di sementara di solusinya adalah yang atas untuk laki-laki, yang bawah untuk perempuan. Tapi yang tahap dua jangan sampai terjadi seperti ini. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan.